Pada video kali ini aku nak menunjukkan satu tutorial bagaimana kita boleh buat pulangan balik ataupun return barang yang tersalah hantar daripada pembekal apabila kita beli di Lazada. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Bila Faiz. Pada korang yang baru singgah ke channel aku ni, aku banyak buat video tentang tutorial-tutorial, tempat-tempat yang menarik, review makanan, review gadget, review teknologi dan juga apa saja yang aku tahu aku akan berkongsikan kepada korang di dalam channel ini. Pada video kali ini, aku nak menunjukkan satu tutorial bagaimana kita boleh buat pulangan balik ataupun return barang yang tersalah hantar daripada pembekal apabila kita beli di Lazada. Masa lagi, mari kita lihat tutorial ini. Okay, first kali kita perlu login ke dalam account kita. Okay, kita klik login. Kita pergi ke nama account kita dan kita klik pada My Orders. Okay, jika kita lihat di sini, ini adalah barang-barang yang kita telah order daripada Lazada. Okay, aku akan cuba buat All Orders. Okay, kemudian kita cari barang yang kita ingin pulangkan balik disebabkan sebab-sebab tertentu. Okay, dalam kes aku ni, pembekal ni telah tersalah hantar barang. Okey. So aku akan pulangkan balik dan sama ada mereka nak ganti barang yang baru ataupun mereka refund duit aku tersebut. Okey. Kita klik pada order kita, tempahan kita, dan jika kita lihat pada bahagian kanan bawah ada perkataan return. Okey. Dan di bawah ni ada tarikh sampai bila kita boleh pulangkan barang tersebut ataupun kita boleh buat penukaran ataupun kita boleh refund duit kita tu. Kita klik saja pada butang return di sini. Pada bahagian select reason ni, kita perlu pilih sebab kenapa kita ingin pulangkan balik barang ni ataupun kita ingin tukar dengan barang yang lain. Okey, seperti kes aku ni, aku akan buat wrong item. Okey, kemudian aku cadangkan kepada korang untuk upload gambar. Okey, upload gambar sama ada barang tu broken, barang tu tersalah item ke dan sebagainya. Okey, di sini kita boleh upload gambar sehingga 6 gambar. Okay, so korang ambil gambar yang terbaik untuk upload supaya seller ataupun pembekal tu tahu apa masalah kita sebenarnya. Okey, additional information mandatory. Okey, di sini kita perlu memberitahu kenapa kita ingin pulangkan balik barang ni ataupun ganti balik. Seperti aku ni, dia tersalah hantar. Aku akan tulis reason di sini, tersalah hantar. Okey, lepas kita siap tulis reason kita di sini, okey, kita klik kita pilih option refund via wallet. Okey, bermakna duit tersebut akan direfund melalui akaun di Lazada kita. Okey, kemudian select shipment option ni, kita klik pada draw off untuk kita menghantar balik barang tersebut. Korang pilih saja sama ada korang ingin menggunakan pos laju ataupun Ninja Van. Okey, pada kes ni aku akan menggunakan pos laju untuk memudahkan urusan. Okey, lepas kita pilih courier yang kita ingin hantar, kita klik pada I have read and accept the return policy of Lazada. Lepas tu butang yang tadi akan menjadi bertukar kepada orange. Okey, bermakna korang boleh klik pada butang submit ni. Sebelum korang klik pada butang submit tu, aku cadangkan untuk kita semak kembali okay, apa yang telah kita tulis di sini. Okay, lepas kita rasa kita dah puas hati, okay, kita klik pada butang submit. Okay. Okay, jika kita lihat di sini, your return was submit successfully. Okay, kemudian kita perlu baca arahan yang seterusnya. Okay, bagaimana cara kita untuk memulakan balik barang yang tersalah tersebut. Okay. Yang pertama ni, jika kita lihat pack item. Okay, di sini mereka suruh kita packing balik barang tersebut. Okey, bersama dengan dokumen jika ada manual user guide dan invoice. Okey, yang kedua adalah right tracking number. Okey, jika kita lihat di sini, mereka telah bagi siap-siap tracking number untuk kita tulis di atas kotak yang kita ingin pulangkan balik. Okey, kemudian korang perlu print return label di sini. Okey, kita klik saja pada print return label. Okey, ini adalah return label. Okey, di mana kita wajib print benda ni. Okey, untuk ditampalkan di atas kotak penghantaran kita tu. Okey, di sini juga mereka telah berikan siap-siap alamat yang perlu kita hantar barang tersebut. Macam kes aku ni, okey, aku perlu menghantar alamat ke Lazada warehouse. Okey, di sini mereka telah berikan siap-siap nombor tracking. Okey, jika korang lihat pada notis ni, dia ada mengatakan do not charge customer. Okey, mungkin pihak Lazada telah memberitahu ataupun telah buat deal dengan pihak pos laju
supaya tidak mengenakan charge kepada kita untuk membuat penghantaran balik. Okey, untuk membuat penghantaran balik barang yang diberi, yang dibeli daripada Lazada. Itu bermakna di sini kita free cost shipping lah. Okey, dan lepas tu korang boleh terus print, klik pada butang print ni, ataupun korang boleh download dulu kemudian baru print. Okey, yang ketiga, kita pergi ke mana-mana pos laju yang terdekat. Okey, seperti tadi aku telah pilih pos laju. Tu aku akan pergi ke mana-mana pos laju yang terdekat dan aku akan membuat penghantaran pulang balik. Dan di sini dia telah beritahu the shipping cost is covered by Lazada. Okay, so itu sajalah yang korang perlu buat jika barang tersebut tersalah hantar ataupun barang tu broken. Okey. Dan jika korang lihat di sini, your refund is being processed. Okay, bermakna selepas mereka menerima barang ni, barulah kita akan dapat refund balik duit kita tu. Okay guys, itulah step-step yang korang harus buat jika korang ingin memulakan balik barang yang tersalah hantar daripada pembekal ataupun seller. Bagi aku, proses ni amat merumitkan juga sebab kita terpaksa pergi ke pos yang terdekat untuk menghantar balik barang tersebut. Tapi kalau kita tidak buat benda ni, kita tidak akan dapat balik duit kita tu. Baiklah, aku rasa itu sajalah dulu video perkongsian aku. So, aku berharap korang dapat sedikit manfaat daripada tutorial aku tersebut. Baiklah, jika korang rasa video perkongsian aku pada kali ini menarik dan juga bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel ini, kerana aku akan banyak lagi buat video-video perkongsian menarik seperti ini lagi pada masa akan datang. Semoga kita dapat berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.